Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. Oke, selamat sore teman-teman trader. Hari ini saya masuk di PRG PPJ PIH 1 di hari Rabu ya, tanggal 27 September jam 5.43 sore. Kemungkinan GBPJ PIH akan drop ya, akan drop lumayan panjang di area ini. Ya, dia bisa drop di area ini, atau mungkin case terburuknya adalah dia naik dulu ke atas baru drop. SL sudah saya siapkan di atas zone ini, artinya jika ternyata presi saya salah, maka kemungkinan harga akan lanjut rally dan stop loss kena. Oke, kita lihat nanti beberapa hari setelahnya ya, atau mungkin hari ini bisa drop ya, kita nggak tahu ya. Oke, kita tunggu update selanjutnya. Happy trading, selamat sore. Selamat siang teman-teman trader. Hari ini tanggal 28 September 2017 jam 3.23 ya, jam 3.04 sore. Saya masih hold posisi untuk PRGBPJPY ya. Saya ada rencana plan kemarin di area ini ya. SL saya tipis, maksimal SL di sini. Kalau kita lihat di sini ada target TP1 ya. Sini TP1 sebagai target saya, TP2 kalau jebol. Ya nanti saya ada 13 posisi sell. Ada beberapa nanti yang saya lepas di TP1, kemudian sisanya yang paling atas saya coba SL plus. Ya, kita lihat nanti gimana setelahnya. Oke, selamat malam teman-teman trader. Hari ini tanggal 2 Oktober 2017. Malam ini jam 8, jam setengah 8 malam, akhirnya GJ benar-benar down ya, benar-benar drop dari atas sekitar 200 pip ya, 200 pip. Lumayan banyak, saya TP di area ini dan saya exit, kemudian saya sell lagi di area ini. Oke, akhirnya sesuai dengan plan saya di awal, ini saya sempat tahan floating sekitar dari tanggal 25 September sampai tanggal 2 Oktober. Jadi kira-kira butuh seminggu lebih ya untuk menahan floating lumayan panjang ini ya. Jadi trigger dari GJ drop ini dari GU ya, GU drop panjang dan pada akhirnya ya, pada akhirnya membawa GJ drop panjang juga. Ya kemungkinan ini akan menjadi tujuan dari si GU ya, dan jika dilihat dari posisi GJ sekarang hampir mendekati di area ini, dan ini adalah tahanan kuatnya dari si buyer. Ya saya akan coba exit di area ini dan saya akan coba cari peluang buy ya, jika saya terlihat di GO ada konfirmasi untuk naik, untuk ambil peluang buy juga. Ya saya nunggu PA terbentuk di sini dan saya juga akan ambil konfirmasi PA juga di area ini untuk cari peluang buy selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Happy profit, selamat malam.